Duel antara Manchester City versus Aston Villa merupakan salah satu laga yang akan menentukan juara Liga Inggris musim ini. The Citizen saat ini tercatat masih memimpin klasemen Liga Inggris dengan mengoleksi 90 poin. Tim asuhan Pep Guardiola wajib menang untuk memastikan agar gelar juara Liga Inggris tak lepas dari genggaman. Pasalnya, Liverpool saat ini hanya berjarak 1 poin di bawah Manchester City usai memenangi laga melawan Southampton dini hari tadi. Aston Villa sendiri sudah tidak mengejar apapun di Liga Inggris dan dipastikan dalam posisi aman. Meski demikian, Manchester City perlu mewaspadai sentimen Aston Villa terhadap Liverpool. Seperti diketahui, Aston Villa saat ini ditangani oleh Steven Gerrard, yang mana seorang legenda Liverpool. Selain itu, mereka punya Danny Ings dan Philippe Coutinho, dua pemain yang pernah memperkuat The Reds. Namun demikian, Pep Guardiola layak optimis bisa kalahkan Aston Villa di laga pamungkas tersebut. Selain karena bermain di kandang sendiri di Etihad Stadium, pada pertemuan pertama di musim ini di kandang Aston Villa pada 2 Desember 2021 lalu, Manchester City juga berhasil meraih kemenangan dengan skor 1-2 lewat gol Ruben Dias dan Bernardo Silva. Bahkan dalam 5 pertemuan terakhir kedua tim, The Citizen berhasil sapu bersih dengan 5 kemenangan. Satu yang mengganjal bagi The Citizen yaitu mereka tidak bisa diperkuat oleh 3 bek andalannya, yaitu Kyle Walker, Ruben Dias, dan John Stones yang mengalami cedera. Berikut adalah prediksi line up dari Manchester City. Berikut adalah prediksi line up dari Aston Villa. Dan berikut adalah prediksi skor versi bintang lapangan. Demikian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video-video berikutnya dari channel ini. Sampai jumpa.